Hari ini temenin aku unboxing dan review 80 double spidol warna dari iMilo. Untuk packagingnya berbentuk tas seperti ini, jadi gampang banget deh kalau mau dibawa kemana-mana. Dan inilah dia 80 pieces spidolnya. Dimulai dari tampilan luarnya, dia agak berbentuk kotak dengan sudut yang tumpul. Tapi tenang aja, masih nyaman kok kalau mau dibuat mewarnai. Di bagian atas dan bawah juga ada nama masing-masing warnanya. Next, dia ada dua ujungnya, yang satu berbentuk highlighter. Kalian bisa gunakan ini untuk mewarnai di media yang besar. Dan yang satu berbentuk spidol seperti biasa untuk media yang kecil. Oh iya, kalian hati-hati ya ketika membuka si spidolnya karena teksturnya yang sedikit watery, jadi bakal ada cipratan kayak gini. Ini aku coba aplikasikan ke kertas HVS dengan ketebalan 80 gsm, dan ya, dia nembus banget. Aku saranin kalian kalau mau pakai spidol ini bisa pakai kertas di atas 200 gsm. Ini aku coba nge-highlight tulisan di buku biasa, dan ya, nembus juga. Dan inilah dia hasil swatch ke 80 warnanya. Aku suka mereka ngasilin warna dari yang soft ke vibrant banget. So kalau menurut kalian buy or buy?